Selamat siang, selamat datang kembali di sesi Lead Byte bagian dari Jakarta Content Week. Kali ini saya akan berbicara mengenai rendang. Saya Ade Putri dan saya akan mempunyai dua narasumber, Pak William Wongso. Selamat siang. Dan di sebelah sana ada Kang Fadli Rahman. Oke, mendekati jam makan siang lagi Om. Ngomonginnya kok langsung rendang nih. Kita kayaknya santai aja ya ngobrolnya ya. Kang Fadli, mudah-mudahan sehat di sana. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Minta Pak William dan Mbak Ade juga sehat di sana. Rendang, setahu saya Pak William ada sesuatu yang ingin disampaikan. Silakan. Gordon, welcome to Western Sumatra. Chef William Wongso is an Indonesian legend. William sees a little bit of him in me, so he wants to mentor me now. I tell you, you follow my way. So, the challenge. You cook your style, rendang. Yes. I cook the local way. You want to challenge for a rendang cook-off at the end of the week? I would love that. If I'm going to beat the Indonesian master on his turf, I'll source the ingredients to make my rendang this week. Can you ask the lady to stop laughing? I'm getting embarrassed. And I need the finest beef in Sumatra. The things I do for rendang. That beef better be good. This is the first time they have a foreign star chef cooking rendang in the right way. I thought I knew something about Indonesian cuisine before I got here, but you taught me from the ground up. Gordon, welcome to Western Sumatra. Chef William Wongso is an Indonesian legend. William sees a little bit of him in me, so he wants to mentor me now. I tell you, you follow my way. So, the challenge. You cook your style, rendang. Yes. I cook the local way. You want to challenge for a rendang cook-off at the end of the week? I would love that. If I'm going to beat the Indonesian master on his turf, I'll source the ingredients to make my rendang this week. Can you ask the lady to stop laughing? I'm getting embarrassed. And I need the finest beef in Sumatra. The things I do for rendang. That beef better be good. This is the first time they have a foreign star chef cooking rendang in the right way. I thought I knew something about Indonesian cuisine before I got here, but you taught me from the ground up. Oke, okay. Om, kita tadi nonton udah langsung kayak nostalgia juga ya. Padahal baru 10 bulan yang lalu. Oke, okay. Ketika kita bicara mengenai rendang, ini bukan hanya seorang chef sekelas Gordon Ramsay yang pengen bicara tentang rendang, pengen belajar tentang rendang. Tapi rasanya semua orang dari mancanegara, bahkan orang Indonesia sendiri, masih mengapresiasi rendang sebegitunya. Nah, mungkin sebelum kita mulai dengan Om William, karena nanti kita akan banyak bertanya tentang rendang dan cara masak dan lain-lain. Tapi saya yakin kalau bicara tentang sejarah rendang, orang yang paling tepat untuk saya tanyai adalah Kang Fadli Rahman yang adalah seorang sejarawan kuliner. Beliau juga seorang penulis dan peneliti. Kang Fadli? Ya, betul. Kang, ya. Langsung aja ke pertanyaannya tadi. Jadi sejarahnya rendang itu seperti apa sih, Kang? Ya, kalau kita bicara soal rendang terkait dengan tradisi kuliner di Minangkabau yang sekarang sudah menjadi ikon dari kuliner Indonesia juga, justru sejarahnya tidak banyak terungkap ya. Kita sangat melihat ini hanya sebagai sebuah tradisi, tapi kalau bicara soal sejarah tidak banyak terungkap. Kalau dari hasil penelitian yang saya lakukan, ya, catatan paling awal yang menyinggung tentang rendang itu adalah naskah Hikayat Amir Hamzah, yaitu sebuah naskah Melayu yang diadaptasi dari naskah Persia Hamzah Nama. Nah, tapi dalam versi Melayu ini yang jelas berbeda dengan versi Persia ya.
naskah yang dibuat di abad ke-16 atau di awal abad ke-16 ini menyinggung tentang kata rendang dan merendang. Ya. Rendang itu adalah produknya, ya, dan merendang itu adalah proses untuk membuat rendang sebagai makanan awetan saat itu. Yang disinggung dalam naskah Hikayat Amir Hamzah itu adalah rendang yang dibuat dari daging kambing, ya. Dan di masa sebelum abad ke-16 sangat sulit untuk mencari jejak rendang ini, ya. Jejak kata rendang maksud saya. Dan kemudian di masa setelah abad ke-16, ya, mulai disinggung di masa-masa kemudian di abad setelahnya, seperti misalnya di abad ke-18, ya, di dalam sebuah kitab kamus bahasa Belanda Melayu, ya, itu disinggung kata rendang, ya, yang disinggung memiliki sinonim dengan frikaseren atau frikase, ya, makanan Belanda yang diadaptasi dari kuliner Prancis, yaitu makanan daging yang diolah dengan cara dikukus dengan air yang sedikit hingga menyusut. Ini identik dengan rendang, artinya saat itu orang Belanda melihat rendang ini seperti frikase atau daging yang diolah seperti rendang, padahal dari segi bahan jelas berbeda, ya. Terus kemudian di masa abad ke-19 itu ada William Marsden yang menulis kamus Melayu Inggris, ya. Di situ juga disinggung kata rendang, dan rendang ini lebih diidentikan oleh Mas dan sebagai proses, ya, atau teknik mengolah, bukan nama makanan. Artinya saat itu apa yang diamati oleh orang Eropa, ya, ini merujuk kepada teknik memasak. Tapi kalau dilihat dari asal usul, ya, sejak kapan rendang ini menjadi bagian dari menjadi bagian dari identitas kebudayaan Melayu dan khususnya di Sumatera Barat, ya. Tadi saya sudah katakan abad ke-16, pengaruhnya dari mana? Ini masih banyak kalangan di Sumatera Barat yang juga simpang siur, ada yang mengatakan ini pengaruh India karena ada rempah-rempah yang digunakan. Tapi kalau dari proses atau cara mengolah, ini juga identik dengan pengaruh Portugis. Saya melakukan cross check terhadap penelitian yang dilakukan oleh sejarawan kuliner Portugis Janet P. Boalo. Boalo mengatakan bahwa teknik mengolah daging, ya, atau bahan-bahan makanan lain dengan menggunakan air yang kemudian menggunakan air yang sedikit menyusut hingga mengering, ini adalah sebuah proses atau teknik yang identik dengan teknik bavado atau teknik mengolah atau teknik mengukus daging dengan air yang sedikit yang biasa dilakukan dalam teknik klasik dalam kuliner Portugis. Jadi kalau Boalo mengatakan bahwa rendang yang identik dengan kulinernya orang-orang Minang ini memiliki keidentikan dengan pengaruh kuliner Portugis. Jadi sangat mungkin di masa abad-abad yang lalu proses adopsi pengaruh dari kuliner asing ini kemudian diresepsi secara lokal menjadi ciri khas masyarakat lokal di Sumatera Barat atau di Malay Peninsula, ya. Saat itu ketika Hikayat Amir Hamzah dituliskan, ya, belum ada, pokoknya jangan samakan dengan nation state boundaries seperti yang kita kenal sekarang. Jadi artinya ini makanan Indonesia, ini makanan Malaysia. Di masa seperti itu belum ada konsep atau perbatasan negara bangsa, ya. Jadi rendang ini saat itu masih identik sebagai makanan di kawasan Malay Peninsula. Ini yang kemudian kalau melihat dari asal usulnya, ya, memang para pedagang atau para perantau dari Minang, ya, ini banyak berhubungan dengan orang-orang yang ada di Malay Peninsula atau di kawasan Malaysia sekarang. Oke, terima kasih sekali, Kang. Rasanya akhirnya menarik saya mendapatkan insight dari seorang sejarawan, seorang yang memang meneliti. Karena seperti biasa, ya, Om, kalau kita belajar sama orang yang masak rendang, kita biasanya lebih tahu prosesnya seperti apa, bahannya, cara memasak. Tapi ini ada sudut pandang lain ketika menceritakan kira-kira aslinya. Itu perlu kita ketawain juga. Ya, betul. Nah, kalau aku mau bicara sendiri dengan Om William tentang rendang ini,
kita ingat nggak Om, tahun 2011 rendang ini pernah masuk menjadi nomor satu di CNN sebagai the best food pilihan. Most popular foods versi CNN ya. Dan dua tahun. Yeah. Itu sebenarnya kalau menurut Om sendiri apa yang menyebabkan itu? Mungkin dari nominasi ya. Mm-hmm. Karena rendang Indonesia penduduknya banyak. Terus nggak ada orang yang nggak kenal rendang. Bagaimana bisa begitu? Tidak ada orang Indonesia. Rendang itu dari Sabang sampai Merauke, nggak ada yang nggak ada. Hanya setiap tempat punya adaptasi selera masing-masing. Tapi pokoknya itu nggak ada rendang yang warnanya putih. Semua rendang warnanya hitam. Makanya kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya caramelized beef curry. Soal komposisi itu pasti terjadi perbedaan-perbedaan di sana sini gitu. Oke, mungkin kita sedikit tarik ke belakang. Kenapa rendang itu ada di mana-mana? Karena rumah makan Minang ada di mana-mana. Karena disebabkan oleh penduduk Minang itu kan mereka ada tradisi merantau. Ya. Jadi kayak tadi yang diceritakan oleh Kang Fadli, kenapa sih dibuat rendang? Proses pengawetan pada masa ya, itu kan merantau dibawain. Dibuain rendang. Nanti ya. Nasinya tinggal di mana-mana lah ya, ya kalau berhenti. Tapi ini jadi menarik sehingga ketika kita bicara mengenai rendang, semua orang Indonesia pasti kenal. Biarpun tadi seperti Om William bilang, kalau di Jawa ada nama rendang Jawa, Om. Karena cara masaknya sama. Namanya teri. Namanya? Teri. Teri. Dari Jogja. Nah, itu rasanya lebih manis. Tapi berarti penyesuaian ya? Aku nggak yakin kalau penyesuaian daripada seperti dengan Padang. Karena versi-versi itu kalau sepintas, kita lihat juga kita temuin di Jambi. Daging malbi atau daging masak hitam itu sepintas seperti rendang. Padahal kalau malbi dia nggak pakai santan. Pakai kelapa yang diparut, disangrai sampai hitam. Wow, menarik. Itu kekayaan Indonesia gitu. Ini kalau kita bicara daging yang bisa tahan lama, ada lagi si rebek di Aceh yang dikasih cuka, ditaruh guci dengan ditutupin lemaknya yang tebal, itu tahan lama banget. Gitu. Oke, tapi ketika bicara tentang, oh ini mirip malbi, jarang ada yang bilang gini, itu mirip si rebek, jarang ada yang bilang. Pemersatunya apa? Lagi-lagi rendang, mirip rendang ya? Serupa dengan cara masaknya, serupa cita rasanya mungkin. Sesuatu yang langsung semua orang kenal. Lebih ke fisik. Okay. Tampilannya itu sepintas, oh dikira ini rendang. Nah, tadi Kang Fadli sempat cerita tentang awalnya sih sepertinya itu daging kambing. Rendang kambing yang awalnya mereka masak. Sekarang yang mungkin lebih populer kalau orang bicara tentang rendang Minang, rendang Padang, itu adalah rendang dari daging sapi. Atau kerbau. Yeah. Nah, tapi Om William sendiri dengan pengalamannya berpuluh-puluh tahun udah pasti urusan dengan rendang, terus rendang itu kita jangan tanya ada berapa jenis, tapi dari bahan utamanya sendiri yang Om William pernah kenal ada rendang apa aja, Om? Waduh, rendang itu banyak banget versinya. Ya oke, di Indonesia itu yang utama biasanya protein itu utama yang dikenal itu daging, terus bagian ayam. Terus ada ikan, paru, limpa. Mungkin limpa, itu protein utama. Di luar itu jarang saya lihat, tapi ramuannya itu versinya banyak, bisa balui. Apapun praktis, daun-daunan pun bisa dibuat rendang. Jamur pun bisa dibuat rendang. Terus talua atau telur juga di keripik telur dibikin bumbunya rendang juga. Okay. Jadi dan tiap di Sumatera Barat ada katanya ada 950 nagari. Nah, tiap masing-masing nagari itu punya versi sendiri-sendiri. Sekali lagi satu kesamaan itu adalah karamelisasi. Semua ada menggosong. Nggak ada yang warna kuning, coklat muda, kalau dinamakan rendang gitu. Oke, tadi Om William sempat menceritakan tentang rendang balui. Saya mungkin mau cerita sedikit ke Kang Fadli dan ke teman-teman yang lain bahwa
ketika kita sedang di Sumatera Barat, saya icip yang namanya rendang Balui, itu bentuknya jauh dari rendang sapi yang kita kenal pada umumnya. Yeah. Bahkan saya sempat berbicara dengan beberapa penduduk lokal, mereka bilang ini aslinya dibuat dari lebih dari 100 jenis daun. Daun aromatik. Daun, bukan sayur ya? Daun. Jadi salah satunya adalah misalnya daun surian. Nah, mungkin Kang Fadli boleh cerita, karena kalau saya melihat si rendang Balui atau rendang belut ini, benar-benar berbeda, bentuknya kering, daun berlimpah di mana-mana. Apakah mungkin Kang Fadli dengan penelitiannya pernah tahu bentuk-bentuk rendang yang plant-based lainnya atau yang berbahan dasar non-hewani? Ya, memang bukan hanya protein hewani ya. Kalau dalam penelusuran buku-buku masak di masa kolonial atau pendokumentasian yang dilakukan oleh penulis buku masak, terus kemudian ahli gizi ya, dan juga para pencatat perjalanan ya, mereka mengamati bukan hanya protein hewani berupa daging sapi, kerbau atau ayam, tapi juga segala jenis bahan itu diolah ya, termasuk juga sayuran. Kalau saya kembali lagi ke apa yang tadi saya singgung terkait dengan proses pengawetan bahan makanan, apa yang dilakukan oleh orang-orang Portugis ya, para pelaut, para petualang pada masa lalu, mereka juga mengawetkan bukan hanya daging ya, tapi juga sayuran ya. Ini sangat strategis untuk dilakukan supaya bisa awet untuk dijadikan sebagai perbekalan. Inilah kenapa kalau kemudian kita tarik kesamaan antara rendang ya dengan bavado gitu, itu adalah sifatnya sebagai provision, sebagai perbekalan ya. Dan ini sangat disukai ya, untuk dibawa oleh para pedagang, oleh para petualang, oleh para penyebar agama ya, yang harus melintasi pulau atau menyeberangi atau mengarungi lautan berminggu-minggu atau berbulan-bulan, dan makanannya tetap awet gitu. Ini yang tadi disebut oleh Pak William sebagai proses karamelisasi, kalau menggunakan istilah sekarang, saat itu istilahnya enggak seperti itu ya, tapi mereka sudah tahu bahwa teknik pengawetan adalah sebuah cara yang jitu untuk menjadikan rendang yang kita kenal sekarang atau bavado pada masa lalu itu sebagai sebuah perbekalan yang bisa bertahan sekian lama. Jadi memang demikian ya, bukan hanya aneka jenis protein hewani ya, termasuk juga ikan ya, tapi juga telur, sayuran, berbagai jenis sayuran ini, tempe juga, bahkan ini menjadi pilihan-pilihan alternatif gitu untuk dijadikan sebagai bahan makanan awetan. Oke, terima kasih Kang Fadli. Om William, kembali tentang bagaimana Om selama ini sering kali memperkenalkan rendang ke mancanegara. Apa yang membuat Om memilih rendang ini sebagai kayak makanan nomor satunya untuk diperkenalkan? Begini, itu meskipun sebelum adanya CNN, yep, karena juga zaman saat waktu saya dengan Garuda untuk menyebarkan menu-menu, merencanakan menu-menu di dalam pesawat, dan event-event yang saya lakukan dalam program diplomasi gastronomi, saya anggap kenapa saya pilih rendang dari dulu itu karena nggak ada orang yang nggak kenal, satu di Indonesianya. Kedua, keunikan rendang itu saya sebutkan, pernah saya presentasikan di satu World Flavor Conference di Napa, California, tagline saya from white to black. Dari putih sampai hitam. Putihnya santan, hitamnya kalau sudah terjadi karamelisasi. Di luar itu, dengan satu macam bumbu santan, sebenarnya kalau kita mengolah apa yang saya pernah perkenalkan sekarang, minimum bisa 3 makanan daging. Kalau dimasak pada awal, dikasih kaldu misalnya, bisa jadi gulai daging. Kalau dibiarin masak terus sampai warna coklat, jadi kalio, brown curry. Kalau diterusin lagi, jadi caramelized beef curry. Ini sangat menarik para antusias dan para
para ahli profesional di bidang kuliner kaliber dunia. Satu macam makanan bisa divarisir, tidak kemana-mana, pola masak berbeda, jadi masakannya macam-macam. Dan pengalaman aku di luar negeri, kenapa orang mereka tertarik, mereka belum pernah mendapatkan suatu aroma gosongnya santan. Wanginya itu. Orang Jerman itu waktu saya setiap tahun selama 7 tahun hadir di acara International Travel Berlin, itu kita bagi icip-icip rendang, itu dia bisa ngantri begitu panjang, bisa balik 3 kali. Hanya untuk mau makan lagi, mau makan lagi. Mereka bisa makan satu piring segini, satu udukan itu rendang tanpa nasi. Kalau dibiarkan. Karena dia nemukan sesuatu rasa yang nikmat, kompleks. Aromanya tuh luar biasa gitu. Oke. Jadi penasaran, waktu itu Om ke Jerman itu memasak semua rendangnya di sana? Oh iya, sebagian kita bawa, sebagian kita. Tapi dengan catatan semua bumbu dan santan dari Indonesia. Semua bumbu dan santan, artinya bumbu jadi? Bumbu jadi. Iya. Karena kalau kita mengolah di sana dengan bumbu yang di sana, satu nggak lengkap, kedua tenaga kerjanya nggak ada. Bagaimana Gordon aja bingung lihat 15 jenis bahan. Ya kalau bikin cuma setengah kilo, nah kalau bikin 100 kilo, 200 kilo, itu puluhan kilo bumbu saja. Okay. Nyari di Eropa kan nggak lengkap seperti di sini. Nah, ketika kita mau membawa rendang untuk makanan-makanan ya di internasional, di mancanegara gitu, apakah kira-kira akan sesulit itu Om untuk mereka memprosesnya di sana? Oh, saya menerapkan dengan mengaplikasikan dengan peralatan modern gitu. Karena begini, saya bilang rendang itu di orang hidup di Eropa tangannya cuma dua. Kalau di Indonesia tangannya bisa 10 yang bantu. Ya. Jadi mereka, tapi alat-alat dapur mereka lebih baik, lebih komplit. Jadi dia bisa menggunakan alat dapur untuk memproduksi rendang tanpa harus berdiri di satu tempat. Coba bayangkan untuk orang barat harus berdiri di depan kompor selama minimum 4 jam karena daging mereka lebih baik, mengaduk selama 4 jam. Jadi saya ajarkan bagaimana proses bisa menggunakan oven sebagian, sehingga 60% dari proses 4 jam itu tidak perlu ditangani dengan tangan. Itu yang oke. Ini ada pertanyaan yang akan saya bacakan dari Evelyn. Katanya, menurut saya rendang adalah hasil kuliner peranakan. Dan kadang terpikirkan juga kalau rendang adalah hasil perpaduan antara kari dengan semur jika melihat bumbu campurannya. Pertanyaannya, apakah rendang bisa diklaim sebagai kuliner khas Indonesia? Karena dengan ragam variasinya, rendang ada di berbagai negara juga, khususnya Malaysia karena kedekatan geografisnya. Kalau kita nyebut ini sebagai orang Indonesia, kita harus nyebut di luar Sumatera Barat, rendang Padang. Rendang Padang. Kalau di Sumatera Barat, rendang Bukit Tinggi, rendang Solo, Tanah Datar. Tiap nagari itu punya versi. Sehingga kita harus sebutkan rendang dengan nama daerahnya. Malaysia punya versi sendiri. Menurut saya beda sekali dengan rendang kita. Malah rendang, dia bisa mengatakan rendang ayam itu warnanya seperti kita bumbu Bali, merah. Dia katakan rendang. Singapura juga demikian. Jadi kita prosesnya yang paling lama. Ya. Terjadi karamelisasi itu Indonesia menurut saya, aku nyoba kemana, Malaysia, Singapura, dan Brunei, kita paling tuntas merandangnya. Oke, jadi kita sebaiknya tidak berbicara tentang mana sih yang paling enak rendang Indonesia, nggak, karena nggak memang bisa. Karakteristiknya juga berbeda-beda ya. Itu di antara Sumatera Barat aja, coba tanya teman dari Minang, rendang paling enak siapa? Nenek katanya. Iya, akan menjadi neneknya kan jutaan. Masing-masing, betul. Mungkin saya sedikit tengok balik ke belakang, beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 6 tahun lalu ketika pernah ada acara di Ubud, Bali, ada rendang battle.
sebenarnya kita bukan cari siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi ternyata pola memasak rendang Minang, waktu itu rendang Padang ya gitu, berbanding dengan rendang Malaysia, waktu itu dimasak oleh Chef Wan, itu ternyata karakternya berbeda sekali. Berbeda. Om. Dia kasih gula. Kita tanya, kok dikasih gula? Mama yang ngajar, karena ibunya Chinese peranakan, Muslim. Ya. Dikasih gula. Makanya Ibu Sri dari London protes, lo kok pakai gula? Ya ini, lo kalau dia siap bilang ini dari resep dari ibu saya, emang bisa diperdebatkan? Kan enggak. Itu adalah resep versi rendang ala Chef Wan, keluarga Chef Wan gitu. Oke, jadi menarik ketika orang berbicara bahwa, oh ini rendang saya paling enak. Susah. Boleh-boleh aja. Karena masing-masing memang punya punya karakter sendiri. Punya karakter, karena dalam komposisi yang aku perhatikan, tiap nagari itu sering-sering punya komposisinya beda-beda gitu. Ada ini lebih banyak, ada ibu yang mengatakan kalau saya bikin rendang cabenya 250 gram per kilo daging. Kan pedes banget itu. Iya. Dengan cabai keriting dari di Sumatera Barat gitu. Yang rasanya juga berbeda gitu. Dan setahu saya juga Om William pernah cerita bahwa Om William pernah mendapatkan informasi ada rendang yang dibuat hanya dengan 3 bumbu. Iya, ada satu ibu waktu kompetisi, kemarin itu ada berapa tahun lalu aku diundang, ada kompetisi membuat rendang. Kalau sama kan nggak ada kompetisi. Iya. Ini 120 nagari. Ada satu nagari ibunya mungkin cuman kalau nggak salah 3. Tapi yang paling umum itu harus ada tuh santan tuh wajib. Nggak bisa rendang tanpa santan. Cabai, bawang merah, mungkin bawang putih. Dengan 3 itu aja dimasak, dirandang. Kalau sampai hitam ya jadi versi itu. Bisa jadi rendang, cuman selera beda. Oke. Okay. Ya. Kita mungkin kembali ke Kang Fadli Rahman. Kang Fadli, saya agak penasaran nih, kalau misalnya dari bukti tertulis atau misalnya pengalaman Kang Fadli mencari tahu tentang rendang, apakah sebenarnya ada juga buku-buku lain yang menuliskan bahwa ini si rendang ini sudah dibawa ke berbagai daerah di Indonesia? Oke. Okay. Saya mau tadi sedikit menyinggung tentang sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Ade tadi ya, tadi terkait dengan pengaruh kuliner Tionghoa atau mungkin ada unsur kari dan semur ya. Saya mau klarifikasi bahwa baik rendang, kari maupun semur adalah 3 jenis yang berbeda ya. Kari dari pengaruh India, terus kemudian semur dari pengaruh Jerman, schmoren yang diserap ke dalam bahasa Belanda. Dan secara identik wujudnya jelas dan proses mengolahnya juga berbeda sama rendang. Jadi kalau tadi dikatakan ada pengaruh dari kuliner peranakan, ini sangat mungkin dalam perkembangannya dia akan berkembang disesuaikan dengan selera kaum peranakan. Dan apa yang pernah saya telusuri ya dari bukti-bukti tertulis, tren penulisan resep-resep masak pada masa lalu ya, yang dilakukan oleh nenek kita atau buyut kita mungkin pada masa lalu. Dan dari hasil penelitian saya terhadap seorang ibu yang tinggal di Utrecht, Belanda, dia seorang peranakan Tionghoa, dan dia melakukan pendokumentasian resep-resep masak, ya, termasuk rendang, dengan caranya sendiri. Artinya, betul yang tadi cukup sinonim dengan apa yang dikatakan oleh Pak William, ya, bahwa selera lokal atau selera domestik itu bisa membuat rendang itu bisa berbeda gitu. Nah, dan saya melakukan penelitian tulisan-tulisan tangan ya terkait dengan resep, dan kaum peranakan Tionghoa itu juga sangat gemar mengulik resep rendang. Nah, seperti itu menunjukkan karakteristik rendang yang berkembang. Terus kemudian tadi terkait dengan publikasi buku-buku masak pada masa lalu gitu yang membuat rendang ini bisa menyebar dan kemudian disukai oleh berbagai kalangan. Ini secara tertulis ya, bukti yang saya temukan ya, bagaimana publikasi buku masak di masa abad 19 sampai awal abad 20 ya, di masa kolonial ini memunculkan salah satu resep yang sangat populer ya. Salah satu resep itu adalah selain ada soto, terus kemudian nasi goreng,
rendang mulai muncul di masa-masa sekitar akhir abad 19 hingga awal abad 20. Kenapa? Karena ini sejalan juga dengan semakin luasnya jejak migrasi atau jejak perantauan orang-orang Minang di hampir di berbagai wilayah Indonesia atau di Hindia Belanda pada masa kolonial. Mereka ada di mana-mana, di Batavia atau Jakarta sekarang, di Bandung, terus kemudian di Semarang, Surabaya, bahkan hingga ke kawasan timur, mereka ada. Dan setiap kali mereka menjejakkan kakinya di tanah rantau, salah satu usaha yang dibuka oleh mereka itu adalah membuka lepau atau rumah makan. Ini yang menjadi cikal bakal popularisasi rendang di wilayah luar Sumatera Barat, ya, di luar domain orang-orang Minang, ya. Mereka membuka lepau, rumah makan di Batavia, di Bandung juga, gitu, ya, dan di kota-kota besar, ya. Dan yang kepincut atau yang kemudian menjadi gandrung dengan rendang ini, ya, diantaranya itu adalah orang-orang Eropa, ya. Orang-orang Eropa ini adalah salah satu penggemar rendang. Jadi kalau kita kemudian bandingkan dengan polling yang dilakukan oleh CNN, ya, di tahun 2011, terus kemudian di tahun 2017, itu kan sebetulnya yang menominasi itu kan seleranya orang Eropa, ya, mayoritas orang-orang luar, ya, ya. Dan di masa kolonial, yang menyukai rendang itu adalah orang-orang Eropa, ya. Dan menariknya, kalau sekarang kita bisa memesan rendang ke rumah makan atau misalnya secara online dengan menggunakan aplikasi online, ya. Tapi pada masa lalu untuk memesan rendang, ya, mereka harus menulis surat ke sebuah redaksi surat kabar, ya, Sunting Melayu, meminta kepada perempuan-perempuan Minang di Sumatera Barat, ya, untuk membuatkan rendang ala Minangkabau atau rendang asli Minangkabau, ya. Terus kemudian mereka mengirimkan uang DP, ya, sebelum nanti rendang itu sampai ke alamat tujuan, ya. Artinya mereka percaya bahwa rendang ini bisa menguatkan pembuluh darah, ya, karena orang-orang Eropa ini memang sangat konsumtif terhadap daging, dan mereka percaya bahwa daging yang terus diawetkan hingga mengering ini bisa menguatkan pembuluh darah mereka. Nah, selain itu juga rendang ini juga disukai sebagai perbekalan bagi tentara atau tentara-tentara atau orang yang berdinas di militer sebagai ransum, ya, karena memang disukai untuk dibawa di medan tempur, di medan perang, ya. Jadi itu bagaimana tren rendang menyebar di masa kolonial dan kemudian disukai oleh berbagai kalangan, tidak bisa lepas sekali lagi dari apa yang tadi saya katakan, persebaran para migran atau para perantau Minang ke berbagai wilayah Indonesia. Kalau sekarang semakin luas lagi, bukan hanya ke negara tetangga Malaysia, ya, dulu mereka menyeberang ke negeri 9, sekarang mereka meluas bahkan ke berbagai diaspora. Berdiaspora ke berbagai negara di dunia. Oke. Kang Fadli, apakah tahu bagaimana sebenarnya rendang itu dulunya di masyarakat Minang? Apakah sebagai santapan keseharian atau untuk selebrasi acara tertentu? Ya, kalau bicara tentang apakah ini dimanfaatkan sebagai makanan keseharian atau selebrasi, saya mau bandingkan dengan masa ketika awal rendang mulai mengada jejaknya di tanah Minang, ya. Ya, tren konsumsi orang-orang Sumatera Barat, ya, pada masa abad ke-16, ya, ketika rendang muncul, ya, kata rendang ini muncul, mereka belum begitu konsumtif mengkonsumsi daging kerbau sapi. Kenapa? Karena kerbau saat itu masih dianggap sebagai hewan sakral, ya. Kerbau hanya dipakai untuk melakukan untuk digembala dan kemudian didomestikasi untuk mengolah lahan pesawahan, lahan padi, ya. Nah, tapi seiring dengan Islam masuk, ya, banyak unsur-unsur Hindu yang tergusur, ya, mereka kemudian mulai berubah pola konsumsinya dengan mengkonsumsi
berbagai aneka jenis protein hewani, sapi dan kerbau ya, didomestikasi untuk dikonsumsi. Kalau dulu didomestikasi untuk dipiara, untuk digembalakan di lahan-lahan pertanian ya. Nah, di masa-masa abad 17-18, tren konsumsinya itu sudah beralih banyak ke protein hewani. Nah, kalau seperti sapi dan kerbau, kalau kemudian tadi pertanyaannya apakah ini dipakai untuk makanan keseharian atau selebrasi, selebrasi, sebetulnya rendang ini lebih kalau dinikmati di lingkungan domestik atau di rumah tangga, rendangnya nggak akan mengering ya. Tapi apa yang kita kenal mungkin sekarang kalio ya, mungkin nanti Pak William sebagai pakar gastronomi bisa lebih mendalami, mereka tidak akan membuat menjadi kering. Tapi kalau dipakai untuk perjalanan ya, rendang ini akan diolah menjadi menjadi kering ya, atau menjadi lebih awet ya. Pada event-event tertentu, rendang yang sifatnya kering ini memang tidak hadir karena memang dipakai untuk perbekalan para perantau. Jadi di masa abad 19 di Bukit Tinggi ya, atau di wilayah Agam, di wilayah-wilayah yang menjadi titik kaum laki-laki Minang melakukan migrasi atau perantauan ke Jawa dan ke berbagai wilayah Indonesia ya, populasi kaum laki-laki di Sumatera Barat di masa abad 19 itu sangat minim ya. Saya nggak menunjukkan fotonya di sini ya. Misalnya ada satu kampung yang disebut dengan Frauen Kampung atau kampung perempuan, karena laki-lakinya nggak ada. Nah, laki-laki yang nggak ada ini ya, ketika mereka memutuskan untuk merantau mencari pencaharian ke luar Sumatera, para perempuan inilah yang menjadi pahlawan ya, pahlawan dapur. Mereka memberikan perbekalan ya, dan rendang merupakan makanan yang identik sebagai perbekalan bagi para laki-laki yang merantau. Nah, ini yang menunjukkan bahwa rendang ini bukan makanan keseharian atau selebrasi seperti yang dikatakan oleh Mbak Ade, tapi memang lebih identik sebagai makanan perbekalan. Oke. Terima kasih sekali, Kang. Kembali ke Om William. Om William sendiri kan sudah melakukan gastrodiplomasi atau apa? Ya, saya banyak ikutin kegiatan gastrodiplomasi. Jadi memperkenalkan makanan budaya kuliner Indonesia ke luar negeri dengan menampilkan rendang salah satunya. Apakah Om William selalu menampilkan rendang seperti aslinya, jadi daging rendang yang dikaramelisasi, atau juga ada santapan-santapan lain yang diolah dengan menggunakan bumbu rendang atau cita rasa rendang? Jadi gini, saya sebagai orang Indonesia, jadi kalau saya menyajikan sesuatu cita rasa Indonesia, saya harus tampil secara otentik. Untuk membackup otentisitas itu, saya selalu bawa bumbu dari Indonesia. Soal nanti di sana ada produk-produk lokal yang bisa kita rendang, saya melakukan. Contohnya di Afrika, binatang liar saya rendang semua. Okay. Bermacam-macam jenis binatang liar, bisa di Eropa juga gitu. Saya bisa masak, diundang untuk workshop dengan klub berburu, semua jenis binatang buruan itu bisa diolah rendang. Bisa ada ya kalio, nanti dari jadi kalio terus dipanggang, ada yang dijadikan rendang, ada yang dijadikan dagingnya dibumbuin rendang, dibuat sate, dan lain sebagainya. Itu terjadi varian-varian di luar Indonesia, yang Indonesia memang selama ini tidak melakukan hal itu. Oke. Ini saya bacakan dulu, ada pertanyaan lagi dari Evelyn. Jika melihat kari Jepang dan pengembangan industrinya, kari Jepang mudah diakses oleh semua orang yang bisa maupun tidak bisa masak dengan adanya bumbu kari batangan yang lazim dijual di toko. Yeah. Nah, apakah rendang ada pergerakan ke arah sana? Tanpa mengurangi rasa hormat untuk nilai tinggi dan kekasan di tangan masing-masing pemasaknya. Ya, seperti kari Jepang itu sudah jadi versi Jepang. Orang yang suka kari yang medok, nggak doyan. Terlalu ringan. Okay. Tapi mereka pola makan, disiram di atas nasi. Ya. Nah, sekarang kita ada gerakan baru. Ya.
namanya Indonesia Spice Up the World. Apa Om boleh kita bicara? Membumbuin dunia. Kita membumbuin. Kita bukan buka restoran dulu, tapi memperkenalkan bumbu. Kita hanya mengajarkan aplikasi penggunaan bumbu. Nggak mungkin kita orang asing dikasih resep bikin rendang yang bahannya 15 macam, dia akan ngikutin dan bikin. Kecuali orang-orang tertentu memang untuk research. Mm-hmm. Tapi kalau kita memperkenalkan bumbunya, tinggal ditambah santan, tambah daging, dia masak dengan aturan metode yang kita ajarin, dengan cepat mereka beradaptasi. Okay. Itu cara-cara itu yang harus kita perkenalkan. Jadi yang pertama ini dicanangkan, kita nggak bisa membumbuin seluruh dunia. Yeah. Yang dicanangkan adalah Spice Up Afrika dan Spice Up Australia. Reasonnya apa? Orang Afrika sudah mengenal produk-produk Indonesia. Orang Afrika itu lebih reseptif terhadap makanan-makanan pendatang. Mereka itu banyak mentalitas tanah itu nerimo. Okay. Jadi kalau ada datang sesuatu, dan mereka favoritnya itu braai atau barbecue. Okay. Panggang-panggangan itu mereka doyan. Mm-hmm. Dan bumbu mereka itu simple, masih rempah kering. Saya bereksperimen waktu di Namibia, saya bumbuin, campurin dengan bumbu-bumbu Indonesia. Dibuat sate, buat daging bakar. Mereka suka semua karena mereka dapat profil baru. Tetap dengan bahan dasar yang mereka kenal. Mereka kenal. Kita jangan merekayasa dengan bahan dasar nama Indonesia. Pakai nama mereka, tapi rasanya bumbunya dari Indonesia. Kalau Australia itu ada sekitar 70 etnik migran yang migrasi ke Australia. Jadi orang Australia sudah terbiasa dengan makanan pendatang. Jadi selera mereka tuh sangat bisa nerima macam-macam. Nah itu kita nanti mau masuk ke sana memperkenalkan bumbu untuk mengolah bumbu itu dengan bahan-bahan dasar di sana. Karena kalau kita mereka tidak menggunakan bumbu yang orisinil dari Indonesia, tenaga kerjanya mahal. Okay. Untuk bersihin bumbu, bersihin cabenya aja udah berapa? Satu jam 13-20 dolar. Yeah. Terlalu mahal. Kalau dengan bumbu yang Indonesia bisa mengekspor, dan itu berputar balik kepada petani di sini. Jadi mereka bisa bertani dengan produk yang bagus, dibikin bumbu. Kita belajarlah dari Thailand, dari Vietnam, dari Jepang. Terus mereka semua ekspor bumbunya itu miliaran dolar gitu. Oke. Okay. Ya. Ini menarik sekali karena memang kita tahu bicara tentang biaya, cost untuk SDM memang jauh berbeda di sini dan di luar. Belum lagi kalau misalnya kita tahu bagaimana orang-orang di sana mungkin tidak terampil mengolah bahan-bahan lokal sehingga motong cabai misalnya butuh waktu sekian lama padahal di Indonesia let's say 10 menit udah jadi semua gitu. Yeah. Di sana itu bisa jadi satu. Coba dan bayangin kalau sampai kita harus ada acara sampai membuat rendang. Saya sering kan ada acara di luar negeri sampai harus membuat rendang 100 kilo, 200 kilo dengan fasilitas yang bagus ya maksudnya. Kalau saya nggak bawa bumbu dari Indonesia, siapa yang ngerjain bersihin cabai? 100 kilo daging, kalau pakai bumbu segar, bahan-bahan segar yang belum diolah, itu kira-kira 40%, 40 kilo. Wow. Sedangkan kalau bumbu yang udah diolah kan dimasak, dia udah reduce, itu perbandingan paling 10-15%. Tinggal dicemplungin aja jadi satu gitu. I see, okay. Menarik sekali. Tapi yang aku jadi penasaran nih Om, ketika Om membawa rendang ini di luar harus masak 100-200 kilo. Saya taunya sih, Om William Osong ini terkenal paling cerewet kalau orang lagi ngasih rendang. Katanya ditanya gini, berapa lama nih bikinnya? Ada minimal berapa jam Om? Untuk kalau bilang 2 jam selesai bukan rendang buat aku. Kenapa? Nggak mungkin. Dengan daging yang baik, dengan daging baik yang kita bisa beli Jakarta, minimum 3,5-4 jam minimum. Karena masak rendang itu nggak bisa cepat. Prosesnya itu lambat. Temperatur harus bermain dengan temperatur juga. Jadi nggak bisa ada yang bilang, oh ya gua presto. Ya enggak lah. Rendang itu harus dimasak dengan santan.
apa yang terjadi kalau dimasak dalam waktu 2 jam dan memang rendangnya matang? Nggak akan wangi. Terus pasti dikasih air. Oh. Begitu dikasih air, dipaksa kadar kadar cairannya tinggi, dia nggak gosong-gosong gitu. Oke. Okay. Lain kalau dia masaknya 10 jam. Kembali ke pertanyaan tadi, ketika Om William lagi di luar negeri nih masak ratusan kilo rendang, apakah prosesnya masih sama? Akan alatnya gede. Oke. Okay. Itu kita tenaganya juga nggak banyak. Memang nggak mungkin kalau saya melakukan diplomasi kuliner saya masak 20 orang. Tapi biasanya kita survei dulu, fasilitasnya seperti apa, aku baru mengatakan bisa. Kemarin di Vienna, tahun lalu Vienna International Center, itu kita melakukan di kantin, itu kan PBB di Vienna. Setiap hari kita harus nyajikan satu jenis protein yang berbeda-beda. Pada waktu rendang, jam 11:30 itu kita harus siap, karena yang makan banyak. Harus punya stok 120 kilo rendang. Sedangkan tim kita baru dijemput jam 5 pagi. Bayangkan kalau kita masih bersihin jam 11 juga nggak selesai-selesai. Itu selesai 120 kilo. Dan dalam waktu 3 jam, ludes terjual. 120 kilo itu berarti untuk berapa porsi orang kira-kira harusnya? Ya, kalau kita anggap 100 gram di sana kan lebih banyak. Kalau 150 gram per porsi, ya dikalikan aja. Wow. Oke. Okay. Yeah. Jadi hal-hal seperti itu karena mereka menyukain apa itu 1 kilo dibagi 10. Jadi 1000 orang kira-kira yang makan. Wow. Oke, jadi memang menarik ya, ketika kita bicara, kita mau memperkenalkan masakan Indonesia, tapi biasanya rendang maju duluan. Rendang seperti amunisi untuk kayak... Ya, betul. Cari attention. Karena storytellingnya banyak. Betul sekali. Story, seperti Mas Fadli tadi bilang, biasanya di sebanyak di rumah seperti kalio. Kalio yang nggak habis, kan dipanasin besok. Ya. Gitu? Masih tidak habis, kan dimasukin lusa. Tau-tau hitam jadi rendang. Kan bisa-bisa dulu juga ada proses kebetulan gitu. Kemungkinannya. Selain itu kan apa itu akulturisasinya kan kemungkinan-kemungkinan depan banyak tentang itu. Kenapa Sumatera, makanan Sumatera yang paling kompleks dengan rempah dan lain sebagainya? Ya karena India dan Tiongkok dari Portugis waktu Spice Trade apa itu mungkin dua berkumpulnya di sana. Rasanya menarik ya, ini benar-benar kalau kita bicara tentang masakan Indonesia, selalu ada storytelling, cita rasa yang memang luar biasa, ramai, kompleks. Bicara tentang rendang juga, layernya tuh macam-macam. Oh iya, dan nuansanya beda ya. Dari Sumatera, Sabang sampai Merauke itu kan jaraknya aja 8.000 km. Itu dari di Eropa, dari ujung Rusia sampai Turki kali, ya toh. Terus geografi, budaya yang berbeda-beda itu Mas Rafli, Fadli pasti tahu lebih banyak. Kalau kita masuk ke pedalaman Kalimantan, punya kearifan lokal sendiri-sendiri karena keadaan. Gitu. Luar biasa. Kadang-kadang saya sering berpikir, kalau misalnya ketemu orang, karena saya sering juga kan membawa tamu mancanegara untuk bawa pergi makan, bawa makan apa ya? Yang biasanya memang selalu orang suggest untuk pertama kali diajak, kasih icip makan rendang deh. Rumah makan Padang? Iya, rumah makan Padang. Satu surprise. Tapi sekarang kan nggak boleh. Sering terjadi tamu saya, kebetulan datang, saya nggak dampingin. Bingung bayarnya. Oh, karena disajikan di semua itu. Mereka pikir boleh nyicip nah, semuanya. Itu karena rumah makan Minang tidak dilatih untuk menjelaskan. Untuk orang asing. Mereka hanya dilatih untuk membawa langsung tumpukan piring yang begitu. Semuanya disendok karena sudah disajikan di situ. Tahu-tahu dicat semuanya. Untuk makan satu orang jadi mahal. Iya, iya. Itu keunikan. Ya, sesuatu yang memang harus kita jelaskan bahwa
kan kalau di luar negeri jarang disajikan tuh benar-benar langsung boleh ambil apapun gitu. Enggak, kalau di luar negeri makanan yang sudah disaji ke meja, selesai buang sampah. Buang tong sampah. Disentuh boleh ataupun tidak? Hah? Disentuh ataupun tidak? Iya. Kalau udah lewat dari meja, diangkat balik, itu masuk tong sampah. Oke. Okay. Ya ini lagi-lagi kearifan lokal hitungannya ya Om ya? Ya. Budaya itu. Kalau misalnya kita makanan Minang, beda dengan kapau. Kapau kita nunjuk. Ya. Mau apa dipakai sendok yang panjang. Panjang. Diracik dalam satu piring, kita bayar satu piring. Lauk satu atau lauk lima, terserah. Nah ini kalau kita bicara lagi-lagi tentang tren. Om William pernah memperhatikan nggak bahwa dalam setahun terakhir ini, di Jakarta, mungkin Om William kan di, ini ya, jarang bepergian, tapi saya sendiri sudah melihat bahwa perkembangan rumah makan kapau itu di Jakarta sedang naik, Om. Ya. Ada di mana-mana. Jadi biasanya masih banyak yang bertanya, apa sih bedanya? Akhirnya mereka banyak menyimpulkan lebih dari cara penyajian, bahwa biasanya rasa rumah makan Padang beda. Itu disajikan, kecuali dalam new normal ini ya. Tapi kalau kapau itu pasti mereka memilih dan sudah diambilkan dengan sendok yang dengan menggunakan batang dan, bambu. Dan penyajian makanan itu dari rendah sampai atas gitu. Ya. Terus yang nyajikan di atas. Bukan rata seperti makanan prasmanan gitu. Jadi dia pakai sendok dan ada lauk-lauk tertentu yang nggak ada di rumah makan Padang biasa. Oke. Okay. Nah, Om tadi waktu di awal acara ini, sesi ini, kita sempat melihat sedikit cuplikan dari acara Uncharted Next Geo itu. Yang menarik kan tentunya Bajamba. Bajamba adalah acara adat ya, acara adat Minangkabau. Itu dimana budaya mereka, makan. Budaya makan bersama. Nah, itu rendang juga masuk dong? Setahu aku, kalau acara gitu pasti ada rendangnya. Oke, mungkin bisa kembali ke Kang Fadli Rahman. Kalau apakah Kang Fadli sendiri familiar dengan Bajamba ini? Mungkin ada yang bisa diceritakan kaitan antara Bajamba dan rendang di dalamnya? Ya, Bajamba ini salah satu food culture yang khas Indonesia ya. Bukan hanya di Sumatera Barat sebetulnya. Di mana-mana ada budaya makan bersama ya. Kalau di apa di Sunda itu ada ngaliwat atau ngumpotram, terus di apa di Bali ada magibung, terus kemudian ya di Bajamba di Sumatera Barat. Ini ciri khas dari apa tradisi agraris ya, tradisi masyarakat agraris. Ya kalau pada masa lalu setelah masa panen mereka akan akan memunajatkan rasa syukur ya atas limpahan hasil hasil bumi ya, ya. Bahan makanan yang melimpah gitu, sehingga mereka mengadakan acara makan bersama gitu. Dan Bajamba ini ya tradisi tua ya, ada banyak petata petiti atau banyak tradisi di dalamnya, misalnya seperti menghargai makanan, tidak boleh ada sebutir nasi pun yang jatuh, makanya ketika makan si tangan yang satu itu harus harus menjadi tampah atau menjadi wadah jika sebutir nasi itu jatuh. Nah, ini sangat simbolik sekali, artinya tradisi makan itu bukan tradisi makan-makan ya, bukan tradisi yang hanya sekedar menghabiskan makanan tapi juga menghargai makanan ya. Nah, ini yang berlaku di lingkungan masyarakat Sumatera Barat ya, dan aneka bahan makanan yang disajikan yang melimpah di dalam sebagai menu sajian ya, termasuk juga rendang dan aneka rendang sebagai yang ikonik dari beberapa hidangan lainnya, ini merupakan sebentuk rasa syukur ya, atas berkat Tuhan gitu yang telah melimpahkan hasil panen ya di kalangan masyarakat agraris. Kalau sekarang mungkin konotasinya sudah tidak seperti dulu ya. Seperti apa yang kita lihat ini sebagai daya tarik wisata ya, sehingga ada pergeseran makna saja gitu. Tapi kalau kita kembalikan ke soal kalwisdom gitu, bahwa ada banyak kearifan di dalamnya ya, memang nyatanya seperti itu gitu ya, bahwa ini adalah sebentuk penghargaan atau bentuk kita untuk sebentuk penghargaan kita terhadap karunia makanan yang dikaruniakan oleh Tuhan ya,
Jadi bukan hanya sekedar selebrasi atau bersenang-senang saja. Oke, terima kasih sekali Kang Fadi atas penjelasannya. Penjelasan ini juga sekaligus rasanya menutup waktu kita, karena ternyata sudah hampir 1 jam, Om. 1 jam, saya yakin semua peserta di sini juga sudah mulai lapar dari tadi kita ngomongin makanan, dan menariknya sekali ketika kita bicara tentang rendang, tidak hanya tentang rendangnya itu sendiri, melainkan tentang sejarahnya, budaya, dan bagaimana Om bisa membawa ini ke luar negeri dengan mudahnya untuk menceritakan, karena orang-orang langsung pasti suka. Ya. Terima kasih banyak Om William dan Kang Fadil Rahman untuk waktunya, dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi. Nantikan sesi-sesi Lead Byte lainnya di Jakarta Content Week yang pastinya dapat menginspirasi Anda semua. Tetap jaga kesehatan dan selalu pakai masker. Sampai jumpa, selamat siang. Terkini menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Medcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Medcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang, tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. MediaIndonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel. Mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda, www.mediaindonesia.com. Dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawapos Group. Jawapos TV, paling Indonesia. Wajahku berminyak. Padahal udah pakai make up, tacap sekejap. Purbasari Oil Control Matte Powder. Dengan oil control, whitening, dan UV filter. Wajah berminyak, gak lagi. Purbasari Oil Control Matte Powder.